Serius pak, saya melihat orang yang bapak cari sekitar tempat saya pak. Berapa orang? Ada dua orang. Oke. Tunggu di situ, kita menuju sana. Oh iya baik pak. Ya. Halo. Kapten. Oh, J. Ada apa, J? Mau lapor. Minta izin untuk pengejaran tersangka narkoba, Dek. Oh, gitu. 86. Boleh. Siap. Siap laksanakan. Ya, laksanakan. Bagus. Ya. Ya. Oke. Makasih. Kenapa? Kita geget, Bang. Ketangkap. Di mana ketangkapnya? Tadi. Tadi aku bisa kabur, Bang. Berapa orang yang kena? Iya, yok, Bang. Kita tahu. Bisa 86. Ya udah kok ke sini aja lah. Ya. Ya baik, Bang. Cepat ya. Biasa aja ya. Oke, aku tunggu. Itu saya lolos, Bang. Tapi sih, yok, Pak, kenapa, Bang? Terus gimana lanjutannya ini? Pasal 86. Sekarang gini aja, sekarang kita kan dalam masalah. Untuk sementara ini, kau harus istirahat sembunyi dulu. Nah, udah sembunyi gitu, sekalian kau tolong cariin kawan kau yang istilahnya yang bisa ngebantu kita untuk jualan narkoba itu. Kalau bisa si Boim pun kau kasih istilahnya ceramah-ceramah gimana supaya biar dia bisa mau ikut jalan sama kita. Oke. Okay.
Wah, gue mau ngomong sama lo bentar. Ntar dulu. Gue dengar dari kabar berita kalau lo ada hubungannya dengan tertangkapnya Yo. Maksud lo apa? Lo jangan main-main di narkoba dong. Tapi kan gue main di luar musik. Ya bukannya kayak gitu, kalau mau di musik ya di musik, jujur lah gitu. Jangan pakai narkoba segala. Gue yang maki. Lo jangan cari-cari masalah deh, mendingan lo udah aja hentiin aja apaan, buat apaan sih barang yang kayak gitu. Wah, lagian benar juga bro. Lagian ngapain juga lo main narkoba? Ntar kepatok buat tau rasa lo. Kepatok? Kepatok sih? Emang kita lagi ngobrol apaan nih? Nah itu tadi, ngomongin olah kobra. Wah, dasar dodol. Garut. Kalau itu lo harus janji. Kalau lo pengen bener seperti itu, pengen lo seperti itu, yaudah. Tapi asalkan jangan bawa-bawa band kita, jangan bawa-bawa kita. Apapun yang terjadi itu masalah lo. Jangan pernah bawa-bawa band ataupun kita. Gimana? Oke. Gua yang pakai, gua yang tanggung jawab. Gak ada hubungan sama semua. Oh, bukan gara-gara gua pakai, bro. Lihat si Boim. Cewek lagi, si Rela lagi, si Rela lagi. Yang band kita jadi gimana? Malah ditinggalin. Lu jangan nyalahin dia dong. Buktinya band kita terpuruk tuh bukan karena dia ataupun lo. Tapi kita semua yang harus membentuk band ini menjadi kenyataan. Kita kan pengen sukses. Jangan nyalahin dia dong. Mungkin lu kayak enggak suka banget sama hubungan mereka. Jangan-jangan lu suka sama Rela. Ya tapi kan buktinya yang dia urusin bukan band kita, malah si Rela lagi, si Rela lagi. Lama-lama gua bunuh. Bus, sembarangan lu ngomong. Yang bener aja dong. Masa kayak gitu? Kita kesudah aja. Ayo. Terima kasih ya atas laporannya nih, dan memang nanti ada apa langkah-langkah yang mesti kita kerjakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Siang ya. 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 Gini ya, untuk nanganin kasus ini kamu harus selidiki dengan hati-hati ya. Hati ya. Artinya jangan bawa perasaan pribadi kamu ya. Terus kasus ini juga kamu ya mesti betul-betul tenang ya, tenang, walaupun itu mungkin ya menyangkut pribadi dan keluarga kamu. Aku sengaja ya tugaskan ke kamu ya, artinya supaya kamu bisa belajar lebih banyak lagi ya. Ya. Kemudian juga jangan merasa tidak mampu, atau memang kamu merasa tidak mampu ya. Saya mampu melaksanakan tugas ini. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Kalau begitu laksanakan. Siap laksanakan, Komandan. Saya dari kepolisian, saya lagi menangani kasus pembunuhan Rela. Mungkin Mbak kenal. Ya, sebelumnya saya pernah kenal. Saya nggak tahu, Pak. Makasih, Mbak ya. Mari. Siapa ya? Enggak. Sebelumnya sih nggak pernah ketemu.